5 artis ini dapat tawaran main film dewasa. Ada yang siap bayar 28 miliar rupiah. Tawaran membintangi sebuah film merupakan hal yang biasa diterima oleh artis atau public figure. Namun sederet seleb Hollywood itu diminta beradegan yang sangat tak biasa. Betapa tidak, sederet artis berikut ini pernah mendapatkan tawaran untuk bermain di film dewasa. Bahkan ada yang berani memberikan bayaran mahal, kendati honornya fantastis. Namun mereka menolak tawaran tersebut. Penasaran siapa saja? Berikut sederet artis yang pernah dapat tawaran main film dewasa. Justin Bieber, suami dari Hailey Bieber, ini pernah mendapatkan tawaran beradegan panas dengan Johnny Rapid pada 2015. Ia dijanjikan dengan bayaran sekitar 28 miliar rupiah. 8 miliar. Kylie Jenner. Artis Kylie Jenner mendapatkan tawaran dari Vivid Entertainment untuk beradegan panas dengan tiga. CEO Vivid menyebut tawaran itu bisa meningkatkan karir Kim bersaudara. 3. Miley Cyrus. Pelantun tembang Wrecking Ball ini pernah ditawari situs Gamel.com untuk memproduksi film porno dengan bayaran 1 juta US dollar atau 14 miliar rupiah. 4. Camila Cabello. Penyanyi Camila Cabello rupanya pernah mendapatkan tawaran dari Pornhub untuk bermain membintangi film panas tak lama setelah memutuskan hengkang dari Fifth Harmony. Tujuannya adalah untuk mengangkat pamor website situs dewasa tersebut. Britney Spears pernah ditawari untuk bermain film panas saat tengah menjalin hubungan dengan Kevin Federline. Penyanyi itu bakal dibayar 28 US dollar atau setara 28 juta rupiah jika mau merekam adegan dewasa bersama kekasihnya. Itulah sederet artis yang pernah dapat tawaran untuk bermain film dewasa. Bagaimana menurutmu?